Oke guys, jadi tadi sudah dilakukan penimbangan ya dari beberapa sapi. Ini ada sekitar mungkin 36 sapi ya guys ya. Dan kali ini nanti akan disisakan 5 ekor sapi yang akan bertahan di sini, dan nantikah siapa yang akan menjadi juaranya. Termasuk Bayu Sena tadi ikut 2 kelas ya guys ya. Untuk di kategori kelas T1 kontes sapi nasional ABPSI Tulungagung tahun 2024 peringkat kelima di kategori kelas T1, peringkat kelima diraih oleh nama sapi Simon pemilik Pak Wasmo Sawong Seto, huruf kita dengan bobot 934. Terima kasih. Juara 5 untuk Simon pemilik Pak Wasno Sawong Seto Gunung Kidul yang disiap hari mengikuti Aksa Kontes di kategori kelas T1. Dan selanjutnya di kategori kelas T1 peringkat 4 diraih oleh nama sapi Holy Wings pemilik ADT Form dengan bobot 944. Terima kasih untuk Holy Wings dari ADT Form. Ini hasil DJ ini sampai semua DJ. Hasil DJ semua. Pulangnya hasil DJ. Makanya tak kasih nama Holy Wings. Apa terkait masalah lalu? Apa sapinya Hotman Paris? Hotman Paris. Gimana? Sapinya Hotman Paris. Ya, bisa jadi nanti bisa dibeli Hotman Paris. Juara 3. Juara 3. Oleh nama sapi. Juara 3 diraih oleh nama sapi Gondro pemilik Bapak Supres FR Resvan Malang dengan bobot 945. Selamat untuk Gondro dari Bapak Supres FR Resvan Malang Jawa Timur Indonesia. Dan juara 1. Wah, dua. Om John rabu sebut nih, Om John. Ya. Juara satunya di kategori kelas P1. Tapi sebelum saya sebutkan di juara 1, juara 2 dulu. Juara 2 di kategori kelas P1 yaitu nama sapi dan pemiliknya adalah Om John Naritan. Om John Naritan, salam Arif Indonesia. Juara 2 diraih oleh nama sapi Selamat Suher dan pemilik Om John Naritan. Blitar Jawa Timur. Terima kasih untuk juara 2 Selamat Suharga Om John Naritan berkah tandang sederhana Monggo Blitar Jawa Timur. Terima kasih Om John. Ya, kata-kata Om John. Kata-kata Om John. Pokoknya tetap semangat terus beternak sapi, insya Allah suatu saat akan memberi rezeki. Gak kuat. Dijual lah Om. Tetap dijual lah kalau laku. Dijual berapa Om John? Nanti aja di pengkok. Bahasanya kalau cocok negosiasi tetap dijual Om John ya. Ah, tapi jangan nangis toh Om John. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya di juara 1 kategori kelas T1. Bahwasannya juara yang satu ini kemarin juga sudah mendapatkan juara 1 di kategori kelas T0 ya. Bahwasannya
juara satu di kategori P1 kemarin juga sudah mendapatkan juara di P0. Siapakah nama sapi di kategori kelas P1 yang mendapatkan juara satu? Adalah nama sapi Bayu Sena Bapak Haji Hidayat Batubara dari tim Harimau 76 Sumatera. Terima kasih. Double winner Pak Haji. Full saja Pak Haji ya. Semoga kedepannya Bayu Sena bisa eksis terus sampai kelas ekstrim. Siapa sih? Pak Beta, apakah mau dinaiki? Kosong. Semuanya juara-juara di kategori kelas P1 kontes sapi nasional Kebumen Group tahun 2020 bersama Kediri. Oke guys, ini sudah diumumkan juaranya buat teman-teman. Hebat sekali, double winner untuk Bayu Sena ya guys ya, ini dari tim 76 Harimau, dan penontonnya sangat ramai sekali di hari Minggu guys, full. Oke, terima kasih, kita lanjut di kelas P2 nanti teman-teman. Jangan lupa ditonton terus di channel YouTube Sapi Lemu. Persiapan untuk di kategori kelas P2 ya. Persiapan untuk di kategori kelas P2, para peserta yang sudah mendapatkan sapinya di kategori kelas P2 mohon segera dipersiapkan ya. Selepas ini nanti akan kita panggil satu per satu ya, untuk nama-nama sapi yang sudah mendaftar.